Dan juga saya Apri mewakili teman-teman dari Kacung Jayapura dan juga seluruh supporter Madura Bersatu mengucapkan selamat ulang tahun atau anniversary yang kedua untuk Ultras BCN. Semoga makin loyal, makin besar total dan juga profesional dalam mendukung Mutiara Hitam, mendukung kebanggaan Bravo Persipura. Salam Setong Doro, Tretan TV. Halo guys, malam ini kita duduk di sebuah kafe di daerah Erop. Ada lagi nih. Nonton bareng Persipura menjamu Arema, tuan rumah Arema. Kamu seadanya saja guys. Kita nontonnya di streaming soalnya TV-nya di sini gangguan. Saat ini menit ke 56, Persipura ketinggalan 2-0. Sedih sekali guys. Ini sama teman-teman dari komunitas BCN. Toyota Audio. Lagi-lagi Persipura kurang beruntung. Semoga kita berharap di sisa-sisa menit nanti bisa menyamakan kedudukan atau sebaliknya unggul. So guys, bisa dilihat. Mana guys? Belum pasti nyala sana. Yang mana? Terus bersama teman-teman BCN. Hah? Cara yang paling murah sih. Teh manis, 5.000. Aja streaming. Ya, live streaming karena TV di sini rusak. Aduh. Gangguan maksudnya guys. Aduh guys. Bagaimana kepala suku Bapak Sane atas Persipura selama ini? Mungkin evaluasinya pas, ya, pas analisa 62, pas 62 kan? Analisanya bagaimana bos? Ini 0-1. Aduh, ini juga bingung dengan keadaan sekarang ini. Bisa dijelaskan? Di hujan, di streaming. Oh, ketemu Arumat. Capri, selamat datang, selamat dia datang di Welcome. Selamat datang di Welcome. Ya. Bravo Persipura. Harga mati 3 poin. Aduh. 3 poin ini kita berharap cemas. Karena Mas sampai di menit 60 ini belum mengubah kedudukan, masih 2-0 untuk keunggulan Arema. Semoga bisa menyamakan kedudukan lah. Ya, ini kita kedatangan tamu dari Kacung Jayapura. Ini adalah kepala divisi hukum masyarakat dari Salam Setong Doro, Tretan TV. Tretan TV. Ini adalah divisi kita, divisi Kacung Jayapura. Jadi kita sama-sama divisi menyukai 3. Warna hitam. Warna hitam itu adalah kebanggaan, warna hitam spesial, warna hitam itu manis dan juga warna hitam itu independen. Yes. Bukan manis kayak bunga pepaya. Manis kayak bunga. Jangan. Ini katanya orang itu ibaratkan hitam-hitam kereta api, meskipun hitam banyak yang kejar. Aduh, baju ini sudah dipesan tapi belum datang nih. Bagaimana, Cak? Unyil, unyil, tak kupas. Sepu baju mana? Oke guys, Persipura kebobolan lagi. Aduh. Sampai menit 63. Keunggulan 3-0. Tunggu Jeff datang. Aduh, sampai kapan kami menunggu lama ini Persipura harus menang. Aduh. Kecewa pasti ada, guys. Tim kebanggaan ini kami terpuruk, semakin terpuruk. Aduh, guys. Kapan kami menunggu lama lihat kamu harus menang. Persipura, kapan kau menang? Persipura, kapan kau menang? Sampai kapan kami menunggu lama lihat kamu harus menang? Aduh guys, walaupun streaming tapi kita menghayati. Happy anniversary yang kedua untuk Bejaran. Mau gak makin udah split lagi, lagi biasa. Main lagi. Gimana kok panggil? Ini tuh. Jadi, aduh, kok kita jadi pulang. Itu
Ditinggal pacar, pura kalah. Lengkap sudah ya? Ayo deh, pura-pura kecewa. Ya, gol guys. Terus pura berhasil memperkecil kedudukan 3-1 di menit ke-85. Lewat siapa tadi? Bunuh diri. Oh, bunuh diri, kapten mantan pemain Persipura juga Hamka Hamzah. Skor berubah jadi 3-1 di menit ke-85. Ekspresi teman-teman masih kenapa lagi ini? Sangat kecewa. Tanpa walas kowe lombien kae rauno masak ni aku sitek wae apa titras. Tanpa walas kowe lungo mbiyen kae ra ono mesakne aku sitik wae apa titresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku.